nih. Aduh, walaupun muka gue kelihatan bahagia, happy, tapi jangan kalian pikir gue gak pusing. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi dengan kita tentunya masih dengan acara yang sama, yakni kabar terbaru terupdate Lesti dan Wirardi hari ini. Tentu menjelang hari bahagia mereka, yakni prosesi lamaran yang akan segera digelar pada tanggal 13 Juni mendatang. Ya, ternyata hari ini cukup membuat kita bahagia karena nyatanya undangan acara tersebut sudah bocor guys. Ya, acara yang akan digelar pada tanggal 13 Juni mendatang, acara lamaran Lesti dan Bilar yang akan digelar di Bandung. Tentu hal itu membuat kita penasaran siapa saja yang akan diundang dan siapa saja yang akan menjadi pemberian dan pengiring mereka berdua, calon manten yang segera akan menghalalkan hubungan mereka, yakni tentu saja di tahun ini. Seusai acara lamaran, mereka tak akan menunggu lama, yakni akan segera mengikat janji suci menjadi pasangan suami istri seperti apa yang kita harapkan selama ini. Hubungan Lesti dan Bilar berakhir di pelaminan dengan bocornya acara lamaran, maksudnya undangan acara lamaran tersebut. Ini sudah memperjelas dan mempertegas apalagi acara tersebut akan digelar secara mewah dan megah dan disiarkan secara langsung di Indosiar. Tentu hal tersebut membuat kita semua berbahagia, apalagi dari semalam mereka yang Lesti dan Bilar sudah menghabiskan waktu bersama menikmati hari demi hari sebagai sepasang calon manten yang akan segera mengikrar janji sehidup semati tentunya. Ya, memang kita tahu kebahagiaan itu kian nyata di depan kita semua yang mengikuti perkembangan Lesti dan Bilar sedari awal. Tentu semua pada berbahagia karena tentunya juga Markona yang menganggap hubungan Lesti dan Bilar settingan akan ya menyingkir dengan sendirinya. Apalagi kebahagiaan kita itu akan semakin nyata karena Lesti dan Bilar sudah mempersiapkan acara mereka yang begitu meriah. Apalagi kita tahu akan disiarkan langsung live di Indosiar. Tentu kebahagiaan tersendiri bagi kita walau tak harus hadir di tempat tersebut karena sekarang masih masa pandemi. Tentunya dengan beredarnya undangan ke acara tersebut, walau kita tak melihat secara pasti di mana tempatnya, tetapi pada intinya akan dilaksanakan di Bandung. Ya, itulah kabar yang cukup membuat kita bahagia. Rentetan kabar-kabar tentunya yang membahagiakan akan kita berikan kepada kalian semua. Tetapi jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah guys, dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian juga tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar yang selalu menarik untuk diikuti kabar dan info terbaru menjelang lamaran, yakni pada tanggal 13 Juni mendatang. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.